gue Diki 69 dan hari ini teman-teman semua sesuai judul dan thumbnailnya ya guys ya, kita bakalan coba nih ya kan pack yang 777 koin itu ya guys ya, apakah worth it atau tidak. Nah makanya ada video ini ya buat kalian yang masih bingung ambil nggak ya, apakah layak apa tidak nih bos. Pirasnya katanya 103 guys, langsung aja kita gas, let's go. Yang nonton ya, gue tahu lu nggak gacha showtime kan, nggak bisa kan. Iya nggak bisa gacha showtime, nggak bisa gacha epic, gacha POTW cuma sekali gitu. Memang menyedihkan kalian itu ya. Top up gitu bro. Ada yang murah di mana? Zetruf ID. Lu lihat di sana. Ada promo, tolonglah kalau ada kesempatan digas gitu bro. Mau murah-murah juga gitu kan di Zetruf ID. Jadi tunggu apa lagi ya? Langsung aja top upin di Zetruf ID. Aman, terpercaya dan prosesnya cepat juga. Beh, jangan ditanya. Beh, gua mah. Ini gua bilang serius. Beh. Kamar-kamar semua, jadi ini dia guys ya paketannya temennya 777 ya. Ini spesial 700 ini apa 700 million download ya aslinya ya guys ya. Oke, jadi kalau menurut gua sih ini worth it guys. Ini worth it ya, sangat layak apalagi kalau misalkan kalian emang pakai LWF atau LMF temennya. Lihat di sini bro, dengan 700 koin kalian udah bisa dapat satu pemain epic dengan rating 103 gitu kan. Terus ditemani sama POTW yang lainnya. Jadi gua bakalan ambil ini guys ya. Jadi menurut kalian nanya gitu ya, misal ditanya nih gua nih, "Bang, layak atau tidak ini diambil?" Sangat layak guys kalau menurut gua ya guys ya. Udah piresnya 103 terus ditambah sama POTW yang lainnya bro ini bro ya. Apalagi ada Bernardo Silva ini guys ya. Seperti itu boy, ada Rodrigo juga. Jadi sangat amat worth it untuk kalian ambil teman-teman semua ya. Kapan lagi 700 dapat epic 103 gitu kan? Aneh gitu boy. Oke, sekarang kita bakalan coba langsung aja racik si piresnya teman-temannya. Kita bakalan racik si pires ini tanpa perlu banyak basa-basi lagi. Kita lihat dulu racikannya boy. Ini ya, ini buat kalian nih racikannya ya guys ya. Gue bakalan pakai racikan ini kayaknya bagus. Kita bakalan ke sini, nice boy. Oke, nice. Oke, cukup. Terus oke ya, pokoknya kalian lihat aja ini guys ya, racikannya kayak gini bro. Gue bakal pakai racikan ini guys. Kalau misalkan mau disamain silahkan disamain guys ya. Mantap. Ini satu ya, ini enggak sih, satu di sini. Nah, bagus banget guys ya. Oke. Aman enjoy Santos Cusco, speed axelnya mantap, apalagi staminanya itu ya. Gokil marukil menggokil. Jadi gue udah puas sih sama racikan ini guys ya. 888 di situ. Mantap sekali, gokil marukil menggokil ya guys. One hour later. Oke, teman-teman semua langsung aja guys, gue pengen cobain di sini di divisi langsung ya guys ya, untuk pertama kalinya dapat langsung di divisi. Ya emang kayak gitu guys, harus test drive nya di divisi ya guys ya. Let's go nggak sih cok? Ya itu dia. Aduh, robonya kenapa begitu sakit begitu guys ya? 103 teman-teman semua, let's go ya guys ya. Oke, gue pengen kasih tahu ke kalian nih bahwa si Pires ini dia itu ini nih ya guys ya, weak foot akurasinya tuh tinggi, high ya teman-teman ya. Katanya seperti itu. Nah makanya kita bakalan coba guys ya, kita bakalan coba kasih crossing pakai weak footnya teman-teman semua ya, apakah bagus atau tidak gitu kan ya. Kita lihat aja nanti ya weak footnya kayak gimana, atau kaki terlemahnya lah kalau bahasa Indonesianya temennya. Oke, ini dia guys, let's go nggak sih guys ya. Kita bakalan coba pakai meta kick off pakai si Pires. Let's to the goal, let's go. Langsung aja umpan ke Pires, langsung aja umpan ke depan ke striker. Wow, let's go. Guys, umpannya bagus guys, itu lu lihat guys ya. Damn bro, baru percobaan pertama lo guys. Gila, gokil marukil menggokil ini bro. Wah, santuy skuy skuy. Oke, kita panggil dulu Pires, double touch. Let's go, langsung aja umpan. Damn, aduh hampir tuh guys, padahal udah bagus itu guys ya. Oke, pokoknya fokus ke Pires ini bro. Kita fokuskan ke Pires ini guys. Apa sih mau lu bang? Gak bisa bang, santai bang. Nice boy. Ini dia guys, let's go. Aduh, dapat. Ah, kipak. Waduh, awas. Defense. Mana defense? Itu kosong cok. Hey, Back gua kemana? Ah, kegolan. Waduh, selebrasi kan dia. Si anjing. Kenapa lu selebrasi bro? Aduh, bentar. Gak bisa ini bro, gak bisa ini guys, dibiarkan seperti itu guys ya. Gak bisa ini bro. Ya minta kick off lagi. Aduh, dijaga sekarang, disitu kurang ajar guys. Sudah tahu dia. Santos Cusco, awas, hati-hati. Luis Diaz mau ngapain? Luis Diaz double touch lu, centil banget. Oke, ini dia guys ya, langsung aja kita gas teman-teman semua. Semoga aja si Pires bisa nyetak gol guys.
Beuh, gila sih. Trivel lagi itu umpannya si Pires, guys. Dapat, nice. Let's go. Eto sendirian. Oh my god, ada Messi. Messi. Ih, anjir. Lu lihat enggak tadi? Sempet kena ya bolanya, sempet kena kiper, anjir. Hampir aja gua gagal itu tadi, guys, ya. Oke, nice. Mampus. Monumental, minimal selebrasi itu monumental, ya. Selebrasi yang biasa aja, selebrasi monumental dong, Bang, ya. Oke, let's go. Oke, aman. Ini dia, guys. Kita bakalan coba langsung aja, guys, ya. Kita bakal coba crossingannya, bro, menggunakan kaki lemahnya. Let's go, Pires. Bagus, anjir. Gila. Gokil, lihat tuh. Ternyata weak footnya bagus, guys, ya. Ternyata kaki terlemahnya bagus, guys. Boom. Ah, elah, kampret susah amat. Elah, ternyata cuma mimpi, anjir, punya squad sultan, cok. Lagi aja, bro. Mimpi jadikan kenyataan di USA Store dong. Karena stoknya murah-murah banget, kan. Bisa lihat di sini ya, guys, ya. Oh my god. Emang berapaan di USA Store? Kapoknya lu langsung aja, bro, ya. Ini suara dari mana sih, bodo amat. Anjir, HP gua mana sih? 1 hour later. Oke, dapet. Let's go. Yuk. Santuy. Iya, bagus. Nice boy. Ini dia. Pires. Let's go, Pires. Aduh, gak bisa duelnya dia, guys. Aduh, dikolongin. Aduh, Pires. Mana sih Pires? Ya, santai. Aduh, gua pengen ngegolin banget pakai Pires, guys. Sebentar ya, guys, ya. Kita paksain dulu, bro. Oh, ini dia, guys, ya. Let's go. Aduh, anjir. Oke, dapat, nice. Gokil. Nice, yuk. Boleh. Kenapa yang ngambil Eto'o, bujang? Let's go, dapat. Iya, bagus. Dur! Ah, goblok. Pelanggaran. Pelanggaran dulu, bos. Pakai Pires, guys. Let's go. Kita coba ya, guys, ya. Kita coba free-kicknya Pires, guys. Kayaknya nggak nyentuh 80, tapi free-kicknya. Tapi ya udah, kita coba ya, guys, ya. Kita coba. Tuh kan 77. Udah tau banget gua. Nggak bakalan 80 dia. Oke, kita coba, guys, ya. Aduh, ketinggian. Ah, sayang sekali. Ketinggian, anjir. Let's go. Please. Yo, bisa ya. Let's go. Anjir, habis waktunya. Gua nggak lihat lagi, guys. Nah, yaudah. Kita bakalan coba match selanjutnya aja ya, guys. Sampai si Pires nyetak gol dah. Kurang ajar. Aduh, Messi man of the match, guys. Oke, tabar-tabar semua. Kita bakalan coba langsung gas. Di sini udah ketemu lawannya. Let's go. Siapakah dia? Divisi 1. Menarik ini, bro. Let's go nggak sih? Oke, guys. Lawan Divisi 1, tabar-tabar semua. Menggunakan formasi yang sama kita. Oh iya, dia juga bisa di attacking midfield loh, guys. Serba bisa loh Pires ini, guys, ya. Apalagi kalau misalkan kalian pakai boost position ya, temen-temen, ya. Oke, ini dia, guys. Saatnya bersinar Pires. Let's go. Lumayan sih umpannya sih. Cuma ya agak sedikit melebar karena weak footnya tadi itu, guys. Let's go. How's it going? Come on, baby. Let's go, man. Pires. Aduh, kenapa umpan? Oke. Pires! Let's go, Pires! Ini dia, guys! Pires! Wajing! Disundul sama dia, guys. Disundul lagi begini. Nggak masuk, cok. Oke. Let's go, man. Yes, sir. Ini udah nggak bisa. Mundur. Mundur alon-alon. Aku mundur. Robo! Let's go! Crossing! Boom! Aduh, itu kerja saya emang sangat epic gaming. Boom, anjing. Bagus banget tuh tadi. Pires sama Robo, guys. Oke, iya, lu dapat lagi gua. Maju Arnold. Nah, ini nih. Let's go. Crossing. Siapa di sana? Pires. Let's go. Akhirnya, bro. Di match pertama tadi, ya ampun, susah banget mau nyetak bola, ya. Susah banget, guys, ya. Akhirnya di sini nyetak gol dia lewat sundulan, coy. Gila, sundulannya lebih bagus daripada Eto'o, anjir. Eto'o kurang ajar, Eto'o apa namanya sundulannya. Kesel banget gua sama Eto'o, guys. Gak bisa nyundul, anjir. Lebih bagus dari Eto'o, anjir, sundulannya, cok, si Pires. Nice, Pires. Oke, satu gol, satu asis ya, guys, ya. Gokil gak sih, cok? Gokil lah ya, guys, ya. Divisi 1 loh ini loh. Divisi 1 orang Jepang lagi, guys. The best. Oke. Awas. Mau ngapain, Pak? Ya elah, gak bisa, Pak. Santai, Pak. Oke, Pires lagi, guys, ya. Lihat di sini double touch. Oh my god. Pelanggaran dong itu, tapi masih play on. Let's do the goal. Let's go, ini dia. Hey, itu pelanggaran, hey, wasit. Anjing, wasitnya, cok. Dapat. Nah, aduh, anjir, dapat lagi. Gila, lagi on fire nih si Pires, ya, guys, ya. Ah,
anjir, itu bola itu ya. Tadi anjir yang tadi tuh pelanggaran kocak. Oh my god. Waduh. Buang, Pak. Yeay! Berhasil kita mereview seorang Pires ya guys ya. 1-1 tawar rapatus bah. Ternyata gokil. Dan kalau kalian tanya sekali lagi, "Bang, menurut lu bisa atau apa namanya rugi atau enggak kalau misalkan gua ambil Pires?" Oh, tentu tidak guys. Karena di sini cuma 777 koin, kalian udah bisa dapat epic 103. Bagus juga, umpannya juga akurat ya. Lu lihat tadi ya kan, baru mulai udah ngasih umpan yang sangat amat GG gaming ke si Eto'o guys ya gitu kan. Terus selanjutnya ya, untuk bagian POTW-nya, lu lihat tadi ada 10 tambahan POTW ya guys ya. Kalau misalkan kalian gacha sendiri itu berarti kan 1000 koin guys ya, 1000 koin dan nggak dapet epic gitu ya. Jadi menurut gua kalau misalkan kalian ada koin, silahkan diambil pack Pires ini guys ya. Gue Kerem Sinan pamit, keep charming, work hard and love, and see you in the next video bro.